Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Caca Alisa bersama saya Mama Ica. Sebelum kita lanjut, saya mohon dukungannya untuk teman-teman semuanya ya, dengan cara like, comment, and subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya untuk teman-teman semuanya ya, agar bisa tahu video saya selanjutnya. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kebaikan kalian dibalas sama Allah. Jadi kali ini tuh saya akan perlihatkan ke teman-teman ya, aglonema saya ini, aglonema tisu ya. Nih. Jadi tuh kemarin tuh kan ini kemarin yang saya bikin video yang aglonema kecil-kecil sudah beranak ya. Dan ini dia mengeluarkan anakan lagi dari samping atas ya. Jadi kayak ranting gitu ya. Jadi dia tuh ngeluarin anakannya dari samping atas ya teman-teman. Nih seperti ini nih. Ini satu, nih satu, jadi dua. Dia ngeluarin anakan dari atas dua. Yang pertama dulu juga sama ini ya. Ini yang ini juga dia ngeluarinnya dari samping kayak gini atas. Lalu saya tutup kan tuh, udah ditutup media tuh. Kan ini ngeluarin anakan baru lagi nih, ini juga nih. Nih seperti ini ya. Tuh, dia ini calon anakan baru lagi nih. Kelihatan enggak sih? Kayak enggak kelihatan ya? Dia ngeluarin anakan baru lagi. Ini tuh kenapa aglonema jenis tisu ini beranaknya dari atas ya, dia kayak ngeluarin kayak ranting gitu ya, dia kayak ngeluarin dahan gitu ya. Ini juga saya kurang ngerti ya, untuk memang karena ini jenis ini karena memang baru di saya, di tempat saya ya, ini baru 2 bulan lebih lah di tempat saya ya ini. Jadi saya juga emang gak paham, tadinya belum pernah punya aglonema tisu. Ini dikasih temen, tapi alhamdulillah sehat, subur, dan langsung ngeluarin anakan. Jadi gak lama dia untuk ngeluarin anakan. Jadi aglonema tisu ini saya tempatkan di tempat yang memang setiap harinya tuh dia tersinar matahari pagi, bahkan sampai siang ya, dia agak sedikit panas. Udah gitu saya pakai pemupukan gromor yang seimbang ya, yang 20-20. Mungkin itu penyebab si aglonema tisu ini jadi cepat untuk beranak pinak. Dan mungkin juga emang jenis aglonema yang cepat untuk mengeluarkan anakan ya. Dan ini saya menanam di pot ini, nggak saya ganti-ganti, nggak saya pindah-pindah, jadi dia tuh pertumbuhannya nggak terganggu. Tadinya aglonema tisu ini mau saya bikin rimbun dulu, nanti saya akan pindahkan ke pot yang lebih besar. Ternyata aglonema tisu ini dia numbuh anakannya itu bukan di bawah ya, jadi dia tuh di samping atas itu kayak dahan-dahan gitu ya. Otomatis kan jadi ini akan berat ke atas ya. Udah gitu kan tadinya ini pohonnya tuh kan kecil, jadi batang bawahnya tuh kecil ya. Karena si aglonema tisu ini subur, jadi dia keluar anakan dari atas. Kalau kita biarkan kan akan tumbang, jadi batang pohon bawahnya tuh nggak kuat untuk menopang. Ini setelah saya timbang-timbang, dari tadi saya mikir mesti diapain ini aglonema. Kalau dibiarin dibiarin makin lama dia kan yang atas makin besar ya. Udah gitu ini yang bawah juga udah numbuh tunas baru, kalaupun dicangkok ini agak susah juga bawahnya ya, karena udah ada anakan barunya. Tapi setelah saya pikir-pikir ini saya mau potong pucuk atas aja, karena emang waktunya tepat ya. Untuk mempersingkat waktu, langsung aja ya teman-teman, langsung mau saya potong. Saya menggunakan silet ya, karena saya nggak punya pisau khusus. Jadi itu saya potong pas tengah-tengah akar ya, jadi nggak pas akar.
jadi saya potongnya tuh pas tengah-tengah akar, jadi biar kalau memang ada, oh ini kebetulan ada tunas ya, jadi pas begitu daun saya copot, jadi dia tuh di dalam daun tuh udah ada tunas baru. Jadi biar nggak mengganggu tunas juga, saya usahakan motong. Jadi motongnya tuh pas tengah-tengah akar ya, jadi biar si tunas baru tuh nggak terganggu. Ini seperti ini, langsung saja saya mau lap ya, biar si getahnya tuh kering dulu. Saya kalahin daunnya. Ternyata ada tunas lagi teman-teman, di tiap helai daun tuh udah numbuh tunas. Ini udah saya keringkan, langsung saya kasih antrakol seperti ini. Jadi nggak saya pakai antibiotik ya untuk ini, jadi langsung saya pakai antrakol aja. Sama untuk bagian bonggol bawahnya juga saya pakai antrakol aja, nggak pakai antibiotik. Tapi udah saya keringkan dulu ya untuk getahnya. Seperti ini ya teman-teman, ini mau langsung saya tanam. Tapi ini tuh udah agak sedikit mengering ya tadi, karena saya diamkan dulu biar pastanya agak mengering ya. Langsung saja saya tanam. Ini medianya udah saya siapin karena emang udah ada. Yang saya pakai ini adalah campuran kokopit, seka mentah, humus daun bambu, ada pakis andam, sama kohe kambing ya. Jadi itu udah saya fermentasi. Saya fermentasi memakai E4 ya, selama 1 minggu lebih, bahkan ini lebih dari 2 minggu bahkan ini. Jadi udah siap pakai. Dan seperti biasa kalau memang udah selesai, langsung aja disiram sampai ngocor. Jadi biar sampai basah, karena emang gak langsung saya siram lagi untuk beberapa hari. Ini seperti ini ya. Ini saya siram pakai air bersih biasa ya, enggak pakai antrakol, sampai ngocor, dan bawahnya saya tadangin biar nggak becek. Dan satu tips lagi untuk teman-teman semuanya ya, kalau mau potong pucuk aglonema itu masa yang paling pas biar nggak terlalu stres itu ya, daunnya tuh biar nggak kecil gitu, yang seperti ini. Jadi dia pas pertumbuhan pucuk ini bisa dipotong. Jadi dia pas ngeluarin pucuknya masih lebar, ntar pas keluar pucuk baru dia udah nggak stres ya, dianya udah beradaptasi, udah ada akar baru lagi. Ini seperti ini. Ini masa yang pas untuk potong pucuk induk atas, karena jadi pas di masa dia stres itu, ini kan masih tetap membuka lebar. Jadi pas dia ntar keluar daun baru tuh, dianya udah nggak terlalu stres, jadi udah ada akar baru, jadi daunnya nggak akan mengecil, dia akan kembali normal seperti biasa. Dan untuk kasus aglonema ini mungkin ya, aglonema tisu itu seperti itu mungkin ya. Jadi dia ngeluarin anakannya dari samping atas sih, kayak ranting gitu. Soalnya tadi pas saya yang ini, pas saya buang daun, dia ada tunas baru di samping. Untuk yang pucuk induknya juga sama, pas saya daunnya saya buang, dia ada anakan juga di sampingnya gitu, di dalamnya tuh ada anakannya. Enggak seperti aglonema yang lain kan, kalau aglonema yang lain dia numbuh tunasnya kan dari bawah ya, dari akar. Kalau untuk yang tisu ini dia ngeluarin anakannya, jadi setiap helai daun kayak mulai di atas-atas kayak gini, dia akan numbuh anakannya. Ini kalau dikupas, ini kalau memang dia daunnya yang deket-deket udah nggak terlalu jauh dari akar, dia akan ngeluarin tunas ya. Nggak tahu kalau memang daunnya yang udah jauh kayak gini, kayaknya belum ini kalau yang kayak gini. Yaudah, sekian dulu ya teman-teman, semoga bermanfaat, semoga bisa menginspirasi teman-teman semua. Tetap semangat untuk terus bertanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.